Dari Malang Youth Center, saya senang sekali bisa melayani anak-anak remaja dan menjadi bagian dari mewarnai hidup mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan di masa muda mereka. Ya teman-teman, mari saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di MYC melayani generasi ini supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita menjadi bagian dari tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan kita di akhir zaman ini, karena ladang luas tapi pekerja cuma sedikit. Mari kita juga ambil bagian dalam pekerjaan ini. Untuk formulir volunteer bisa diambil di www.malangyouthcenter.com dan follow Instagramnya di @malangyouthcenter. Yang kita belajar tentang Yusuf hari ini, yang dipersiapkan oleh Tuhan, diizinkan mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, tetapi itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. God, your thoughts are precious to me. There are so many. If I could count them, there would be more than all the grains of sand. Jadi seringkali kita gak bisa melihat gambaran besar dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu seperti pengalaman-pengalaman pahit, tidak enak yang kita alami itu seperti kepingan-kepingan puzzle yang kita belum tahu sebelum itu tersusun. Jadi pengalaman-pengalaman pahit itu adalah kepingan-kepingan puzzle yang akan dipakai oleh Tuhan, disusun menjadi gambaran yang besar dari rencana Tuhan yang mungkin saat ini belum kita bisa lihat. Ya, tetap mesti masa muda kalian mencari Tuhan, berharap sama Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati cari Tuhan, karena dengan mencari Tuhan, Tuhanlah yang menemukan kita. www.malangyouthcenter.com dan follow Instagramnya di @malangyouthcenter.